Halo para pecinta catur Indonesia Kembali lagi di Tarigan Catur Channel Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik Yang Tarigan Catur beri judul Seperti Mikhail Tal Pengorbanan Anis Giri Kacau Balokan Permainan Grandmaster India Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail Mari kita simak dalam layar berikut Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Airthings Master Preliminaris 2020 tepatnya pada ronde kelima yang berlangsung pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat malam pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster berperingkat 11 dunia asal Belanda yaitu Anis Giri menghadapi perlawanan dari Grandmaster berperingkat 22 dunia asal India yaitu pentala Hari Krishna. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Anis Giri menggunakan catur putih dengan rating VD 2764. Sedangkan lawannya yaitu Grandmaster Pentala Hari Krishna menggunakan catur hitam dengan rating VD 2732. Anis Giri memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5 oleh Pentala Hari Krishna. Pion C4 merupakan pembukaan Queen's Gambit dan dibalas dengan pion menuju petak C6 yang membuat permainan ini masuk dalam pembukaan pertahanan Slav. Kuda C3, kuda F6, pion E3, pion E6 dan setelah Anis Kiri melakukan langkah kuda menuju petak F3, maka terbentuklah pembukaan pertahanan semislav yang mana di sini di dalam papan struktur buah dan perwira di dalam papan ini menandakan bahwa permainan ini ada dalam main line ya dalam pertahanan semislav kuda b menuju d7 gajah d3 pion d pukul c4 nah inilah langkah tempi ya yang dilakukan oleh seorang pentala Hari Krishna terhadap Anis Giri yang membuat Gajah Putih jadi sering melakukan langkah bolak-balik. Tadi pion dia pukul C4, Gajah pukul pion, pion menuju petak, B5 mengancam Gajah, dan Gajah kembali ke petak D3. Tiga langkah bolak-balik dari Gajah Putih ini sebenarnya membuat Putih rugi ya di dalam pembukaan, namun situasi di dalam papan masih normal. Dan Anis Giri masih berpotensi untuk menang ya di dalam permainan ini. Kita lanjutkan. Gajah D6, Menteri C2. Gajah B7, Pion E4. Menempatkan pion putih atau dua pion putih di petak pusat. Dan memungkinkan adanya langkah dari pion ada di lajur E untuk maju satu langkah ya. Untuk menggarpu gajah dan kuda hitam mengetahui keinginan dari Anies Giri tersebut, pentalah Hari Krishna melakukan langkah pion E5, gajah G5 memberikan pakuan terhadap kuda hitam yang sedang melindungi menterinya. Tak mau kuda ini terpaku, maka Pentala Hari Krishna melakukan langkah menteri menuju C7, dan disinilah Anies Giri melakukan langkah rokade panjang, pion A6, raja, raja, B1 menempatkan Raja Putih di petak yang lebih strategis ya dan memberikan perlindungan juga terhadap pion yang ada di petak A2 dan dalam posisi seperti ini Pental Hari Krishna juga rokade panjang benteng H menuju F1 pion H6 mengancam gajah gajah pindah ke petak H4 lagi-lagi pion menuju petak G5 mengancam gajah dan gajah menuju petak G3 pion C5 mengajak pertukaran pion dan di sini putih memakan pion yang satunya lagi ya dengan pion D pukul E5 dan kuda pukul pion di E5 dan seperti yang tertera di judul yang dimana pengorbanan dari Anis Giri menyerupai apa yang sering dilakukan oleh Mikhail Tal yang pertama pengorbanan dari Anis Giri adalah gajah pukul pion setelah Pion pukul gajah lalu ada pengorbanan yang kedua oleh Anis Giri itu dengan benteng pukul gajah di petak d6 dibalas dengan menteri pukul benteng. Jelas ya dari dua pengorbanan itu membuat kuda hitam ini menjadi gratis sehingga gajah pukul kuda di petak e5 mengancam menteri dan menteri di sini pindah ke petak e6 raja A1 mengamankan ya raja putih dari petak diagonal panas. Petak diagonal panas B1 hingga H7 yang tentunya sangat akan berbahaya ya apabila terjadi skakster. Dan di sini Hari Krishna menjawab dengan menteri C4 benteng C1. Dan ini langkah selanjutnya dari Hari Krishna juga membuat posisi Anis Giri sempat terjepit. Dengan gajah pukul pion di petak E4 akan sangat salah di sini ya apabila gajah putih atau gajah hitam ini dipukul dengan kuda. Kita coba ya. Apabila kuda pukul gajah, maka jelas yang dilakukan bukan kuda pukul kuda. Tetapi yang di sini yang dilakukan adalah menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng pindah ke petak D1 skak, benteng menutup, benteng pukul benteng skakmat. Jadi itulah yang dapat dilakukan oleh Pentalah Hari Krishna apabila dalam posisi seperti itu yang dilakukan oleh seorang Anis Giri dalam posisi seperti ini adalah kuda pukul gajah itu adalah langkah yang salah. Dan di sini Anis Giri melakukan langkah terbaik dengan pion menuju petak B3. Jadi membiarkan menterinya Anis Giri diancam sembari juga mengancam menteri dari Hari Krishna. Dan di sini balasan dari Pentala Hari Krishna kurang baik ya dengan menteri menuju petak B4. Dan di sinilah awal mula kehancuran dari Pentala Hari Krishna karena selanjutnya pengorbanan-pengorbanan dari Anis Giri akan berbuah bagus ya, berbuah manis untuk langkah-langkahnya dia selanjutnya. Di sini balasan dari Anis Giri adalah menteri pindah ke petak B2 mengamankan menteri. Gajah pukul kuda tanpa pion pukul gajah. Di sini balasan Anis Giri adalah gajah pukul kuda menggarpu kedua benteng. Dan lagi-lagi di sini gajah pukul pion dan gajah pukul benteng di petak H8. Akan sangat salah ya bila benteng pukul gajah karena jika kuda pukul pion maka benteng hitam ini terkena ya terkena ancaman dari Menteri Putih sehingga sebenarnya posisi dari seorang Pentala Hari Krishna sudah sangat sulit di posisi seperti ini dan dalam posisi seperti ini saat gajah pukul benteng balasan Hari Krishna adalah Raja pindah ke petak B7 gajah E5 walaupun kita lihat sekilas secara perwira Anis Giri jauh lebih unggul ya dengan memiliki satu perwira lebih banyak daripada hari Krishna, namun pentala hari Krishna belum mau menyerah dan masih ingin melanjutkan permainan. Gajah F3, menteri C2, benteng D7, menteri F5 menggarpu ya antara benteng hitam dan gajah hitam. Dan di sini ada langkah bagus dengan gajah menuju petak C6, maka gajah dan benteng untuk sementara waktu, selamat kuda B1, menteri E4 mengajak adu menteri yang tentu saja diterima ya, karena di sini posisi Anis Giri sudah unggul secara materi. Menteri Pukul Menteri, gajah Pukul Menteri akan sangat berbahaya kalau di sini seorang Anis Giri begitu ter... apa ya, menginginkan begitu menginginkan pion ini. Misalkan benteng bukul pion, maka ada langkah benteng pindah ke petak D1, maka kuda akan hilang dan tentunya akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, balasan dari anis kiri adalah kuda menuju petak C3, juga sembari mengancam gajah hitam. Gajah D3 sekalian melindungi pion hitam yang ada di petak B5, gajah. G7 mengancam pion. Pion H5 gajah F6 mengancam pion di petak G5. Pion pindah ke petak G4. Benteng E1 raja C6. Benteng E7 mengajak pertukaran benteng yang harus diterima ya. Apabila tidak menerima maka pion akan hilang. Oleh karena itu benteng pukul benteng. Gajah pukul benteng. Pion F5 Raja B2 Pion F4 Pion A3 Gajah F5 Dan satu langkah terakhir dari seorang Anis Giri membuat Pentala Hadi Krishna menyerah Yaitu dengan langkah sederhana saja ya Dengan kuda menuju petak E2 Dan tepat di posisi seperti ini Pentala Hadi Krishna memutuskan untuk menyerah dan resign dari permainan ini Karena memang situasinya sudah sulit dan ada beberapa balasan yang bisa dilakukan oleh pentala hari krishna namun semuanya akan menemui kesia-siaan karena minimal satu pion hitam akan hilang dalam posisi seperti ini apabila misalkan balasan selanjutnya adalah pion menuju petak f3 mengancam kuda maka ada langkah kuda menuju petak f4 apapun langkah dari hitam maka pion yang ada di petak h atau di lajur h akan hilang bila pion maju gajah pukul pion. Dan di sini gajah hitam juga tidak bisa mundur ke petak g6 ya karena ada kuda putih yang melindungi petak tersebut. Sehingga memang situasi dari Pentala Hari Krishna sudah sangat terjepit, apalagi tertinggal satu perwira yang membuat situasinya semakin sulit. Dan atas alasan itulah Hari Krishna memutuskan untuk menyerah dan ini adalah tambahan poin yang bagus bagi Anis Giri sebagai upayanya untuk lolos menuju babak 8 besar dalam turnamen Champions Chess Tour. Oke, okay, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.